Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, jadi sebelum kita lanjut ya, saya belok kiri dulu sebentar, mau ngisi bensin di pom bensin sini. Okay, kita langsung belok kiri ngisi bensin, dan setelah itu baru kita lanjut. Jadi hari ini masih di program visit the traditional market guys ya. Jadi tujuan kali ini adalah pasar Korelen. Jaraknya sekitar 20 menit dari tempat saya. Terus pasar Korelen ini berada tepat di pertigaan arah ke Curug, Legok, dan Jasinga. Pasarnya sih nggak terlalu gede guys ya. Pokoknya ntar lihatlah, nggak terlalu gede-gede banget sih pasarnya, biasa. Oke guys, terus cuaca hari ini alhamdulillah cerah, anginnya juga sejuk banget. Terus keadaan lalu lintas gak terlalu ramai, maklum karena hari Minggu kali ya. Oke, kita lanjut lagi. Pasar Korelennya ya, udah di depan kita pasar Korelen. Sekarang kita tinggal cari parkiran. Pasarnya nggak gede-gede banget kan, cuma biasa aja kayak gitu. Oke, kita parkir dulu nih di sini kayaknya nih. Oke guys, jadi kita parkir dulu, terus kita mau belanja nih. Rencananya hari ini seperti biasa mau nyari sayur ya. Oke, kita belanja dulu. Ini tahu coklat sama tahu kulit sama aja ya? Iya. Oh, sama aja ya udah ini. Berapa bilangnya? 2 bungkus. Berapa biasanya? Ini enggak pakai bungkusan. 30-nya 10.000. Telepon aja kan, ini kan. Oh, 10.000.
3 butis kan setengahnya. Oh gitu. Ya udah 10.000 lah. Ya. Biasanya beli bungkusan makanya bingung. Udah lah, beli sepuluhnya 10.000. Kalau kulit sama coklat sama aja ya. Terus apa lagi? Timun sama. Sama? Timun sama jagung manis. Oh iya. Jagung manis. Timunnya sama kegedean itu. Makasih ya. Jagungnya berapaan, Pak? 3.100. Makasih, Pak ya. Udangnya bagus. Udangnya berapaan, Pak? 4.15. Kedian. Enggak, tanya dulu. Kasih tahu aja dulu. Beli di sini gede. Lumayan gede. Itu aja ya. Apa? Cuma timun di sini aja timun.
guys, jadi sudah selesai belanja ya. Sekarang kita jadi kita tinggal pulangnya aja nih. Oke guys, akhirnya sampai di sini dulu video kali ini. Thanks for watching dan sampai ketemu di video-video.